melaksanakan yang akan kita ikuti pada hari ini, yakni materi tentang kolaborasi, kemudian materi tentang operasional dan manfaat, dan materi pengelolaan BIM informasi masalah. Kita baru mau start, jadi kontrak kita hari ini kemungkinan akan berubah ke depan, sehingga ada kemungkinan besar setelah ba'da zuhur masih ada beberapa materi yang harus dibawakan. Nanti kita akan menyesuaikan ke depan, sehingga tidak ada waktu yang dikorup, kemudian tidak ada waktu yang tersia-sia. Kita perlu ingat hari ini bahwa diskusi kita hari ini menarik sebenarnya. Sangat menarik, dan saya ini harusnya diskusi ini kita awali lebih dahulu sebelum BPM itu sebenarnya. Sehingga usulan-usulan kegiatan yang kita sampaikan itu langsung kena sasaran yang diharapkan oleh profil dan perlintasan pemuda. Awal 80%, ingat 5 infrastruktur di 2021 adalah pertama terkait dengan air minum, kemudian sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan. Dari kegiatan aspek air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan yang dipanggil melalui 80% sampai dengan atas 80% air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan. Kalau kita ranking sesuai dengan kondisi awal, berapa persen yang akan dicapai nanti, maka kami kenapa mengambil drainase karena memang sesuai dengan KPK. Kondisi awal ini adalah 35,63%. Kita tidak paham data, makanya nih, sekarang ini teras kepercayaan itu bukan hanya dari mulut. Kita bisa ngomong seharian hal-hal umum, tetapi kita tidak punya data. Berapa luasan bumi di tempat Bapak? Tidak tahu. Berapa panjang drainase yang belum dibuat? Tidak tahu. Dan Bapak cerita, oh sangat kumuh sekali sampahnya, Bu. Di sini masih banyak sampah, dia ngomong. Nah, kita akan percaya kalau karena tidak ada data yang begitu. Makanya dari Pak Anto sudah gambarkan, kita harus tahu dulu. Biasanya itu datanya berapa. Teras yang disampaikan Pak Mustar, itu teras itu. Karena kita punya data real, konkret, dan itulah yang akan kita tempatkan di sana. Nanti ada lagi, selain kita punya data, kita identifikasi kemana data ini akan kita sampaikan. Biar bagaimanapun, anggaran yang masuk adalah melalui pemerintah desa. Dan yang mengelola adalah struktur BKN. Sehingga BKN ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi. Baik dengan pemerintah, LSM, BPD dan semua lembaga yang ada di pemerintahan. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan masyarakat, karena biar bagaimana masyarakat yang masih di bawah garis kekumuhan ini, bagaimana untuk menentaskan ini adalah juga bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat yang terdampak masalah kekumuhan itu sendiri. Pesan saya terhadap latihan selama 2 hari ini, pertama adalah bahwa kami sebagai peserta alhamdulillah sudah memahami tugas dan fungsi kami, tupoksi kami, fungsi kami sebagai BKN di dalam melaksanakan program-program dan kegiatan nanti. Yang berikut adalah, di satu sisi kami juga memahami tentang nilai-nilai kolaborasi yang menjadi tujuan daripada BKN semua terhadap semua stakeholder yang ada. Inilah yang pesan-pesan yang telah kami dapat pada. Kemudian ingin kami menambahkan juga bahwa dalam pelatihan seperti ini bukan cuma sekali dua kali saja, cuma sehari dua kali saja, tetapi sesering mungkin dilaksanakan karena memang kami tidak tahu ke depan ini terjadi pergantian kepengurusan karena ada periodisasi. Ini perlu ada keberlanjutan daripada pelatihan ini, bukan cuma di tingkat DKN, tetapi juga di tingkat namanya BKN atau KSN. Ini yang perlu sehingga dari apa yang kami terima selama dua hari baik yang diberikan ke materi, alhamdulillah semuanya bagus dengan secara penyampaian dan dalam pemahami dan menurut yang itu menjadi apa namanya yang menjadi materi yang disampaikan tadi sampai ini menjadi acuan kami, referensi kami dasar kami.
dalam melaksanakan tugas-tugas kita.